guys, dengan Tika M Game di sini. Welcome back to Tika's Gaming Spot. Di video kali ini, aku akan main di GGW atau Great Guild War. Kebetulan GGW lagi ada attack period, guys. Jadi aku akan main di GGW. Seperti apa gameplaynya? Skuy ah, langsung aja kita ke gameplaynya. Oke, jadi untuk GGW attack period kali ini, aku akan bawa 4 heroes. Yang pertama, aku akan bawa Naruto Light sebagai leadernya. Dan ini adalah hero Naruto Light yang akan aku bawa. Untuk powernya, triple S. Dan ini cards yang aku bawa. Dan tools yang aku bawa. Terus ini statsnya. Dan ini jutsu listnya. Oke, untuk hero selanjutnya yang aku bawa adalah Minato KLM. Untuk Minato KLM, ini penampakan hero-nya, double S. Ini card dan tools yang aku bawa. Lalu ini stats-nya. Dan ini jutsu list-nya. Oke, untuk hero ketiga yang akan aku bawa adalah jeng-jeng, siapa ya? Aku lupa, guys. Oh, Tsunade. Oke, Tsunade akan aku bawa di GGW kali ini untuk bantu healing. Tsunade aku masih A. Ini card yang aku bawa dan tools-nya. Terus ini stats-nya dan ini jutsu list-nya. Oke, untuk hero keempat, aku akan bawa juga healer satu lagi, yaitu Sakura GNW. Untuk Sakura GNW, ini penampakan hero-nya, masih A juga. Ini card dan tools yang aku bawa. Dan ini stats-nya. Dan ini jutsu list-nya. Oke, langsung aja kita ke GGW-nya, guys. Oke, jadi tadi aku sempat main satu kali untuk attacks-nya, jadi sisa 4 kali attacks lagi ya guys. Di sini kebetulan guild aku saat ini berada di rank 18 guys. Semoga masih bisa naik lagi dan gak turun ya guys. Oke, langsung aja yuk kita fight. Oke, di musuh pertama dapat grade 3 di sini. Sepertinya cukup susah ya, tapi semoga bisa clear ya guys. Oke, let's go. Iya, yeah. Naruto Light di depan sini, guys. Hajar. Wow, terbang supportnya. Oke, ada Sasuke Shadow di sini. Langsung kita segel dan hancurkan dia, guys. Oke, mantap. Kita ke kiri aja langsung. Aduh. Oke, supportnya udah balik lagi. Oke, di sini ada siapa yang muncul? Ya, udah hilang musuhnya. Udah sempat lihat ya, guys, musuh yang muncul tadi siapa. Aduh, Tsunade aku sudah mati, saudara-saudara. Oke, di sini ada siapa ya? Lupa. Oke, ada Sasuke. Wah! Ya, segel. Ya, hajar terus. Hujur terus. Oke, mantap. Satu lagi guys. Oh, tadi Tsunade-nya kesini. Pantesan mati guys. Di sini ada summonan. Kayaknya ini Naruto Light. Oh iya benar, Naruto Light. Segel dulu.
Oke, mantap, kelar. Kita ke sini kali ya. Oke, kelar. Langsung aja. Yah, terlempar. Aduh. Kita kemana ini? Oh, di sini masih ada. Sebenarnya tadinya nggak mau clearin semua roomnya sih guys, tapi karena kelempar jadi ya udahlah. Oke, udah selesai. Eh, cepet. Masanya Naruto Light ini nggak bisa lari guys. Kita harus cepet. Itu kayaknya masih ada sisa satu room di sana, tapi bodo amat lah. Ntar gak kekejar waktunya guys. Oke, lihat dulu. Aduh, apa ini? Aduh, jangan terbang ya support ya. Tetap bersama saya support. Ayo masuk. Masuk. Aduh. Langsung ulti aja, ulti. Ulti. Ya. Oke, pose terakhir guys, mantap. Complete. Oke, bintangnya cuma satu tapi nggak apa-apa guys, yang penting komplit lah. Oke, nggak dapet item bonus ya, ya udah. Oke, kita akan lanjut ke fight kedua, let's go. Di sini aku dapat musuh grade 3 guys. Wow. Naruto Light, Sasuke Shadow dan Naruto Light. Di base-nya 3 Naruto Light dan 1 Sakura GNW. Wah, oke. Let's go. Nikushimi wa koko de owaraseru. Oke, di room pertama masih belum ada musuh. Di sini ada Naruto Light tadi ya. Aduh. Ya, tolong support. Tolong terus serbu. Oke, mantap. Aduh, ini ada apa itu? Semoga nggak ada yang terbang ya, guys. Aduh, Naruto Light juga di sana. Ya. Ya ampun. Kok dia enggak kesegel, guys? Jangan-jangan nanti segel ini. Kok gawat. Aduh, langsung aja ulti lah. Langsung ulti. Oke. Enggak kesegel, guys, soalnya. Bahaya. Sasuke Shadow di sini. Oke. Hajar. Oke, keluar room terakhir. Di sini ada Naruto Light. Semoga bisa kesegel. Oh my god. Gak kelihatan. Oke, kesegel. Udah kesegel. Oke, hajar. Oke, mati. Yes, mantap. Aduh. Ada bom, guys. Mana bom? Ini bom. Ya ampun, terbang. Oke, masukkan cakra. Oke, tunggu cooldown bentar. Masuk. Iya. Oh my god. Ah, ulti. Aduh, Sakuranya menghindar. Ayo, hajar terus kawan-kawan. Hajar terus support. Ayo support. Ayo. Oke, nice pose. Nice. Complete, guys. Oke, enggak dapat item bonus juga ya. Oke guys, kita akan lanjut lagi ke fight yang ketiga. Let's go!
Okay, di sini aku dapat grade 2 musuhnya. Wah, banyak patung Itachi ya guys ya. Oke, di kiri ada Sasuke Shadow, ada Naruto Light di kanan, Sasuke Shadow. Oke, jadi langsung kiri, terus maju, kanan, maju ya. Gak usah kita habisin semua guys. Oke, Sasuke. Ayo hajar guys. Hajar. Oke, mantap. Ada Kurama. Kuramanya mundur. Oke. Mantap. Aduh, udah ada yang kesini supportnya. Siapa nih di sini? Oh, ada Genjutsu. Oke, hancur. Next room. Ayo support. Sini ada Naruto Light. Ayo segel. Oh, tinggal dikit guys. Hajar. Oke, nice. Di sini ada Sasuke Shadow. Oke, mantap. Ini aku lagi beruntung ya guys, dapet guildnya. Aduh, baru diomongin beruntung dong, tolong. Kena itu, apa sih namanya guys yang teleport itu, coba kalian yang tahu namanya boleh komen ya guys, yang bikin teleport tadi namanya apa. Aduh, supportnya ada yang terbang. Oke, langsung aja yuk. Tadi tuh aku mau ngomong, kebetulan dapet musuhnya gak terlalu gede nih grade-nya guys. Oke, komplit untuk yang ketiga ini ya. Oke, di sini kita dapat 2 item bonus. Lumayan. Next. Oke. Sekarang adalah fight yang terakhir. Semoga masih bisa menang ya, guys. Let's go. Wah. Baru aja dibilang, sekarang dapatnya grade 7, guys. Aduh. Oke, di depan udah langsung ketemu Naruto Light. Semuanya Naruto Light. Baik. Jadi kita langsung ke kiri aja ya, guys ya. Di kanan gak ada musuh soalnya. Huh. Semoga bisa menang, guys. Oke, tancap dulu. Ini harus hati-hati, guys. Harus sabar. Oke, udah ke segol ya. Ya, terus. Oke, mantap support. Kita ke kiri langsung. Aduh. Ini kroco ini. Oke, asupan cakra. Oke, let's go. Ke room selanjutnya ada Naruto Light lagi. Segel, woi. Mana ini? Oke, udah ke segel di pojokan dia. Support, semangat. Terus hajar. Oke, nice. Lanjut ke sini, guys. Waduh. Gak kelihatan. Oke, dikit lagi. Oke, nice. Bentar, tancap dulu. Oke, room terakhir nih. Naruto Light lagi ya. Aduh, di depan pintu. Tolong. Aduh.
Ya 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 ya. Aduh. Gimana guys? Apa ulti aja langsung? Gimana guys? Langsung ulti aja kali ya. Ulti aja guys. Oke. Gar. Oke, mantap. Oke, masih ada Minato yang bertahan. Kita nunggu ulti kelar dulu. Nunggu ulti kelar cooldown. Oke, udah mau kelar guys. Tonjok-tonjok dulu. Oke, kasih lava. Aduh, semoga rinnya nggak berulah ya. Aduh, di pinggir lagi lavanya. Semoga rinnya nggak berulah. Oh, tidak! Ah, apakah berhasil? Oke, bagus. Bagus. Nice! Oh my god. Oh my god. Pose. Oke, mantap. Aku kira tadi Rinnya udah mau ngulti guys. Kalau enggak ribet banget tuh kalau bocil satu itu ngulti ya. Untung Minatonya langsung ini guys, langsung ngulti tadi kita. Oke, dapat 2 item bonus. Lumayan. Oke guys, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Luar biasa ya. Bersyukur banget bisa menang 4-4-nya fight-nya. Tadi yang fight yang pertama yang sebelum aku record juga menang. Oke, jadi segini dulu untuk gameplay di GGW Attack Period kali ini ya guys. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua NXB players dan teman-teman semua bisa makin semangat untuk main game ini. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe TKM Game Channel. See you on the next video. Bye-bye!